17.09. Dari Pemalang tol langsung Weleri. Ya. Dari Pemalang langsung tol Weleri. Bandung ya. Karena mobilmu gede. Terus kalau penumpang mau naik dari Pemalang, Pak? Pemalang langsung ke Pemalang. Mengambil penumpang ke Pemalang. Oh, di Pemalang. Itu masuk lagi. Naik tol lagi. Langsung turun Pekalongan, ngambil penumpang Pekalongan, naik tol lagi langsung Weleri. Masuk tol lagi. Woi, jos berarti. Rapia, Turboyo, Turboyo tol Bawen. Oh, tol Bawen. Bawen, Solo Tiga lewat bawah, Solo Tiga tol Ngasem. Tol Ngasem. Itu di Turboyo ada yang nanya ngetem enggak, Pak? Bisnya di terminal Turboyo masuk enggak? Enggak, kan di luar aja udah ada mandorannya. Oh, di luar. Iya, iya, iya. Terus setelah itu dari Solo langsung Ngawi tolnya. Langsung Ngawi. Iya. Tol panjang ya, Pak? Ya, ini perjalanan mampir ke terminal bus Harjamukti, Kota Cirebon. Ditempuh perjalanan 3 jam setengah dari Bandung. Mantap, lewat jalur Cadas Pangeran, Sumedang. Mantap ya? Iya, Pak. Jalannya meliuk-liuk. Nah, berangkat lagi dari terminal Harjamukti. Jam 15. Apa ini jalan 3 sore? Kalau ada perubahan enggak apa-apa. Coba entar. Ini anjing. Setelah Cirebon kembali menuju ke Surabaya. Iya, Putra Maja Sumatera. Jadi setelah pembelian dari agen ditukar, nanti diberikan kartis oleh bapak kondektur. Masuk tol, Pak. Oh, tol. Iya. Tapi lumayan ya kalau ada pemasangan ini kan masuk mempengaruhi ada penambahan ya. Kemarin yang bagus malam. Jam dari Bandung jam masuk sini jam 9. Jauh-jauh ya deh. Solo. Lewat Sobat Mania. Ini harusnya masuk tol Kanci tapi bapaknya lurus. Nanti bisa keluar Pejagan, bisa Pejagan. Jadi bapak dari Cirebon masuk tol Kanci. Keluar tol apa? Anu Pejagan. Pejagan masih jauh. Pejagan lewat bawah sampai Tegal. Ini kan udah Tegal terus itu Pemalang. Dari Pemalang nanti bisa langsung naik tol langsung turun Weleri. Ya, masuk tol Kanci. Jam 15.19. Pejagan ya. Ini ya tambah. Ini aku di sini aja. Iya. Kiri ya. Iya, kiri. Pengurus yang dari Terminal Harjamukti turun di Kanci hanya mengawal sampai gerbang tol Kanci. Nah, lepas dari Cirebon, Terminal Harjamukti, penumpang bertambah 4. Jadi penumpang ada 5 dengan saya. Itu pun juga turun-turunnya jarak dekat. Ada yang di Tegal dan Pekalongan. Terjadi antrian pas mau masuk gerbang tol Kanci.
masuk tol Kanci Cirebon jam 15.27. Tidur di rumah, Pak? Iya, lewat tol Pejagan KM 248 masih terus dari Cirebon langsung jos tol Kanci. Nanti menurut info dari kru keluar tol Kelampok. Kanci keluar lagi di gerbang tol Bulakamba Kelampok Brebes pada jam 15.59.
atau jam 16 pas. Malam udah. Malam enggak udah dekat. Kenan ini, Pak? Mau ke Tegal. Mau ke arah ke Tegal, ke terminal Tegal. Kanan. Oh. Iya kan kanan kan. Muter. Son. Oke. Mundur, Pak. Pray. Iya kan kanan. Lah aku mulai lagi. Balik lagi Cirebon. Iya, kiri ke Cirebon. Kiri terus. Ya. Aku kan salah informasi sebenarnya. Oh. Asor ketiga. Wes rasa tekor kan jebloske dhewe. Nah, ya ngomongnya ngiri mau. Ngiri no. Asor. Oh, ini masuk ke Brebes Kelampok jam 16.05. Masuk Pantura Brebes Timur, sebentar lagi lewat perbatasan dengan Kabupaten Tegal pada jam 16.17. Iya, Waleri turun Pekalongan kan lewat Babah. Iya. Pekalongan naik tol ke Malang langsung Terminal Tegal. Kanan ya. Ya terus wes. Ya kanan. Lewat Pasifik. Pasifik ya berarti Bapak saya ikut di Pasifik ya turun ya. Oh bisa. Iya wes. So. Jadi yang dekat naik. Pak ngisi toilet, air toilet di mana Pak? Pak. Terus. Kalau mau ngisi di mana Pak? Eh? Kalau mau ngisi air itu di toilet. Toilet. Sebelah sana. Toilet. 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 Dari kiri itu ya. Mundur. Ke sana atau mundur? Mundur deh. Karena saya tadi mundur. Jadi kita lihat. Tuh. Tengok kok saya. Masuk terminal Tegal jam 16.25. Dulu panjang. Mana Pak? Selang. Ngetem di terminal bus Kota Tegal. Suasana di terminal Kota Tegal juga ini ada beberapa bus saja yang lagi perpal ataupun persiapan berangkat nanti malam. Dan ternyata ada bus asli pribumi, Dewi Sri dan Dedi Jaya. Masih penumpang.
Boyo masuk. Berhenti ngetem beberapa menit tadi, ada sekitar 10 menit. Sore jam-jam sibuk. Ini agen Terminal Tegal ya Pak? Iya, kepala Terminal Tegal. Siap. Ini youtuber ini. Youtuber. Ini kantor di warna wae benar orang masuk loh. Betul tadi warna nih. Berangkat lagi jam 16.49. Terminal Tegal langsung menuju gerbang tol. Langsung deh, pilihan ini bukan ada. Kok ada kok kena kota, kotanya Bandura. Mari Bananda be, Bananda. Kotane kue, kotane Banuran. Kon cepet, penting. Ya, nanti gua bae. Ngono. Sepi mas lagi sebelah kanan tuh kiri kan Cinarjaya. Kanan, nggih, kirine kiri Cinarjaya. Bukan lampu merah aku kanan, Pak. Yo. Bagus. Ada sekalian ibu. Oh iya. Mobilnya ada belakang. Iya. Itu mampir comal enggak? Iya, Pak. Apa enak aku nunggu di pertigaan? Iya mas. Karena mau merahnya aja ya. Pemalang ini waktu jaman desa. Jadi adi warna ke Pemalang paling setengah jam. Nah makanya itu. Iya ini bareng nih. Hijaunya bareng. Oke Pak ya. Ini jadinya masuk tol adi warna ya Pak? Iya, pokoknya yang mau ke Pemalang. Wih mantap, cepat berarti ini. Saya tuh ada di Tegal, Pekalongan. Oh, ono nganjur satu. Oh, geng. Ya pun Pak, geng. Tambah ono. Geng. Jadi bus EK ini jos tol Trans Jawa. Keluar masuk. Cepat sekali. Cepat. Jadi dari Tegal ke Semarang pun lewat tol ya, Pak? Iya. Halo. Lewat tol. Ini masuk melalui tol Adi Warna. Jam 17.09. Dari Pemalang tol langsung Weleri. Iya. Dari Pemalang langsung tol Weleri. Langsung tol Weleri. Bandung ya. Karena mobilmu gede. Terus kalau penumpang mau naik dari Pemalang, Pak? Pemalang mengambil penumpang di Pemalang. Oh, di Pemalang. Itu masuk lagi. Naik tol lagi. Langsung kalau turun Pekalongan ngambil penumpang, Pekalongan naik tol lagi langsung Weleri. Masuk tol lagi. Weh, jos berarti. Heeh. Terus Tapia, Tirboyo tol Bawen. Oh, tol Bawen. Solo 3 lewat bawah, Solo 3 tol Ngasem. Tol Ngasem. Itu di Tirboyo ada yang nanya ngetem enggak, Pak? Bisnya di terminal Tirboyo masuk enggak? Enggak, di luar aja udah ada mandorannya. Oh, di luar. Iya. Terus setelah itu dari Solo langsung Ngawi tolnya. Langsung Ngawi. Iya. Tol panjang ya, Pak? Panjang. Terus dari Madiun langsung Surabaya. Tol lagi. Mantap. Usahakan yang terbaik buat penumpang Bonan. Tol panjang terus. Ngarep dicecap itu terus neng Jogjane kan ya coba lo mercy ya. Masuk tol Tegal hujan.
hujan deras bersama Pak Suwarno. Ya, semoga Eka penumpangnya laris, Pak. Ya, terima kasih. Amin. Cepat jadi. Oke, amin. Terima kasih. Semangat. Semangat. Tanpa sambat. Rosdol. Rosdol. Nah, ini exit tol Pemalang. Terus kalau Pekalongan ada penumpang turun, apa langsung bablas tol, Pak, sampai Weleri? Kalau nggak ada, langsung Weleri. Ya, kalau ada, naikkan penumpang atau menurunkan penumpang, setelah itu naik lagi. Naik lagi? Iya. Berarti kalau ini cuma saya doang turun di Pemalang, ya, nggak ada lagi penumpang, langsung Weleri? Ya. Melihat titik-titik penumpangnya turunnya di mana, dan penumpangnya yang ada dari titik mana, gitu aja. Oh, iya, mantap. Ya. Dia memberikan servis yang terbaik. Ini saya ucapkan terima kasih ya kepada kru bus Eka. Amin. Telah mengantarkan saya dengan selamat. Amin. Dan semoga rintisan PO Eka masuk wilayah Bandung cepat jadi ya, Pak. Ya, laris penumpang. Amin. Amin. Makasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, sampai sini. Ya, turun sini, Pak. Yang kiri, makasih, Mas, ya. Siap. Selamat jalan. Kita nyebrang. Oke, sebenarnya perjalanan saya akhiri di Pantura Pemalang. Bus EK-nya langsung menuju ke Terminal Pemalang. Nanti setelah dari Terminal Pemalang,
dia balik lagi masuk ke tol Pemalang dan langsung menuju ke rumah makan Sari Rasa di Weleri. Luar biasa ini perjalanan saya, selamat dari Bandung.